Olah, dan kali ini saya akan membahas permainan yang sangat bagus dari Shakhriyar Mamedyarov melawan Anis Giri. Bagi Anda yang mungkin tidak terlalu familiar, Mamedyarov adalah salah satu pecatur paling agresif di era modern, sehingga dijuluki sang penyihir dari Azerbaijan. Tidak hanya itu, berdasarkan statistik, Elo rating tertingginya adalah 2820. Ini membuat dia menjadi pecatur dengan Elo rating tertinggi nomor 6 sepanjang masa. Sebagai perbandingan, Elo rating tertinggi Bobby Fischer adalah 2785. Dan di daftar Elo, dia hanya menempati peringkat 20. Sementara itu, Mikhail Tal, Elo rating tertingginya adalah 2705, sangat jauh. Mamedyarov sendiri lahir pada bulan April 1985 dengan nama lengkap Shakhriyar Hamid Oglu Mamedyarov. Dia memiliki dua orang saudari yang juga adalah Grandmaster wanita, yaitu Zeynab Mamedyarova dan Turkan Mamedyarova. Keduanya adalah perempuan. Mamedyarov mulai bersinar pada tahun 2003 saat menjadi juara dunia junior, pencapaian yang kemudian dia ulangi pada tahun 2005, menjadikannya sebagai satu-satunya pecatur yang menjadi juara dunia junior dua kali. Pada tahun 2013, Mamedyarov menjadi juara dunia rapid. Selama karirnya, dia telah memenangkan sejumlah turnamen besar, sebut saja Tal Memorial, Fugar Gasimov Memorial, dan President's Cup di Baku, Azerbaijan. Jadi, mari kita lihat game yang sangat indah yang dia mainkan, mendemonstrasikan kekuatan taktikal sang penyihir. Mamedyarov sebagai putih D4, D5 C4 Gambit Menteri, C6 Slav Defense, Kuda F3, Kuda F6, Menteri B3. Menekan pion dan mencegah pengembangan gajah. E6 Gajah ke G5, H6 Gajah mundur. Lalu pertukaran pion terjadi, Menteri makan, B5, Menteri mundur ke C2, Gajah fianchetto, Kuda D2. Setelah kuda D7, E4, Benteng C8, Gajah E2, A6, Rokade, dan C5. Sekarang kalau Anda lihat, Anis Giri belum Rokade. Karena itu, Mamedyarov akan berusaha menyerang raja. Dia melakukannya dengan pertama-tama mengorbankan pion ke D5. Sesudah pion makan, dia memajukan pion ke E5, mengancam kuda. G5, langkah pertahanan terbaik. Gajah G3, memperbaharui ancaman terhadap kuda. Kuda ke E5, pertukaran kuda, pion makan, kuda D2, mengancam pion. H5, dengan maksud untuk menjepit gajah. Kuda makan pion. Kalau H4, Giri akan langsung kalah setelah E6. Pion makan, kuda D6 skak. Gajah makan kuda, Menteri G6 skak, Raja E7, Menteri ke G7 skak, Raja E8, Menteri makan benteng skak. Gajah F8, Gajah ke H5 skak, Raja E7, lalu Menteri H7 skak. Gajah menutup skak, Menteri makan skakmat. Anis Giri mencoba benteng ke H6 dan benteng A D1. Kembali H4 akan berhadapan dengan gajah ke G4. Gajah C6, kuda ke F6 skak. Benteng makan,
pion makan, dan kalau menteri makan pion, benteng E1 skak, raja D8, kemudian menteri KD2. Benteng C7 diikuti dengan gajah makan kuda. Benteng makan menteri KA5 skak, raja C8, lalu menteri makan pion skak. Gajah menutup skak, menteri makan menteri, memenangkan permainan. Anis Giri memainkan gajah E7 dan Mamedyarov meluncurkan serangannya. Pertama-tama, dia melakukan deflection terhadap benteng untuk menyingkirkannya dari baris K6. Dia melangkah, gajah makan pion. Benteng mengambil gajah dan kemudian E6. Melihat hal ini, Giri langsung menyerah. Mari kita menganalisa kelanjutannya. Kalau pion makan pion, kuda D6 skak, gajah makan menteri KG6 skak, raja E7, gajah makan gajah, skakmat. Kalau gajah makan kuda, menteri makan gajah, pion makan menteri G6 skak, raja F8, menteri makan benteng, dan Mamedyarov punya dua benteng. Anis Giri pasti berlalu.